Sekali lagi untuk Wizi dan juga Mas Trias pada piano. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Super. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai semua yang ada di sini juga pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan puasanya bagi yang berpuasa berjalan dengan lancar hari ini. Kita ketemu lagi di acara kita bersama Mario Teguh Super Show. Malam ini kita bersama akan mendengarkan motivasi dari Pak Mario Teguh. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi dan juga pencerahan dengan topik kita pada malam hari ini berjudul Ikhlas Kurang Supaya Lebih. Kira-kira seperti apa yang dimaksudkan ikhlas kurang supaya lebih? Langsung saja kita panggilkan Bapak Mario Teguh. Mario. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang semoga kehidupannya panjang, sehat, dan sejahtera. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, untuk yang berpuasa, selamat. Mengikhlaskan diri untuk berlapar-lapar yang kita hindari sebelum bulan ini, tetapi yang justru sangat kita nikmati sekarang. Sebagian orang berfokus pada kapan buka puasa, sebagian orang berfokus tetap efektif di dalam rasa lapar dan dahaga. Semoga program kita ini membuka pengertian kita tentang hal-hal yang selama ini tidak kita sukai, yang ternyata menjadi pembuka bagi tercapainya banyak hal yang kita sukai. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, episode kita kali ini berjudul Ikhlas Kurang Supaya Lebih. Yes. Mungkin yang menjadi pertanyaan awal adalah bagaimana caranya kita bisa ikhlas padahal kadang melihat masa depan kita merasa, aduh kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana? Bagaimana super Pak sekali Mas Uli, yuk kita lihat meme-nya yang pertama ya. Kekhawatiran sering membesarkan persiapan yang sia-sia seperti prasangka buruk membangun sikap menyepelekan segala sesuatu. Berapa banyak barang kita beli karena khawatir yang ternyata tidak pernah dipakai? Banyak ya. Oke, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ikhlas yang pertama itu untuk melupakan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan masa depan yang baik. Itu saja, itu ikhlas yang pertama. Contohnya, baik dilakukan, tidak baik ditinggal. Good. Itu yang mengapa duri yang menusuk tanganmu masih kau genggam. Gitu. Itu apa?
nggak bisa move on. Merasa dia yang terbaik padahal dia yang berkhianat. Kalau ditanya kenapa duri itu tidak kau lepas, karena melepaskannya lebih sakit. Ini orang alay yang tidak tertolong. So, itu ya. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, Pak Mario dan juga super audience, kini kita akan menampilkan segmen makeover Pak Mario, di mana kami mengundang dua orang dari audience untuk bisa berkesempatan mendapatkan makeover yang akan ditampilkan nanti di akhir program kita di segmen terakhir. Yang pertama ini adalah seorang wanita dan dia bekerja di bidang delivery atau pengantaran jasa. Jasa pengantaran barang begitu Pak Mario. Dan beliau ini merasa bahwa ingin tampil lebih soft, lebih feminin. Namanya adalah Yuli, kita lihat lewat tayangan yang berikut ini. Hai, nama saya Yuli. Saya ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Saya bekerja juga sebagai jasa pengantar barang. Kadang ada yang berkomentar, "Mbak hebat loh bekerja sebagai pengantar barang." Tapi jaga juga dong penampilan Mbak. Nah, karena itu saya ingin di makeover oleh tim Maria Teguh Super Show. Makeover saya ya. Inilah dia Yuli. Silahkan, boleh ke tengah panggung. Super sekali, terima kasih banyak Ibu Yuli. So, ada berapa putra Anda? Aku punya dua putra. Dua anak. Yang saya perhatikan bukan hanya anaknya yang lucu dan sehat, tapi piala-pialanya. Itu loh, saya sangat bersemangat melihat keluarga, walaupun apapun kesederhanaannya, anaknya hebat dalam pendidikan. Karena warisan yang tidak bisa hilang, itu pendidikan. Terus ibu, apa yang ibu khawatirkan dalam pekerjaan ibu? Kalau kan saya kan kerjanya di jalan Pak, jadi mungkin keselamatan aja yang saya khawatirkan. Gitu. Oh iya, semua orang kalau di jalanan khawatir keselamatan. Iya toh? Yang ibu inginkan dalam program ini apa? Saya ingin lebih feminim kali ya. Lebih feminim. Lebih cantik. Lebih cantik. Kalau feminin itu dari dalam atau dari penampilan? Feminim sih sebenarnya dari dalam ya Pak. Dari dalam. Kalau cantik bisa dari luar dan dari dalam. Kita lihat nanti prosesnya seperti apa ya. Iya Pak Mario. Super. Super sekali. Ibu Yuli tetap bersama kami di panggung dan kami akan berikan kesempatan kepada satu orang lagi super audience. Apa boleh angkat tangan? Boleh maju ke depan. Silakan kita berikan tepuk tangan kepada satu orang super audience kita lagi. Pak Alvin, Anda masih kuliah sekarang? Iya, masih kuliah, Pak Mario. Kuliah. Umur berapa Anda sekarang? 22 tahun. 22 tahun. Kapan Anda mulai mandiri sebagai pria muda? Saat saya mau kuliah, Pak Mario. Mau kuliah, sudah mandiri? Super sekali. Anda sudah menghasilkan pendapatan sendiri? Sebelum kuliah, saya bekerja, Pak Mario. Mengagumkan sekali. Itu wanita senang sekali, Pak, kepada laki-laki yang bisa membiayai dirinya sendiri. Karena itu syaratnya. Anda bangun tidur lebih mudah? Lebih mudah. Lebih mudah. Karena orang yang biasa, disiplin, menghasilkan pendapatan untuk dirinya sendiri, biasanya tidak sulit bangun pagi. Ya, gitu? Bagaimana mau bangun keluarga, bangun pagi aja susah. Ayo, so beliau sudah mandiri dan Anda ingin di makeover. Mengapa? Jujur, saya ingin membuat orang-orang di sekeliling saya merasa nyaman atas penampilan saya. Oh begitu, jadi super sekali penampilan Anda sekarang menggelisahkan orang. Mungkin saya terlalu cuek untuk penampilan. Good, berarti kalau gitu yang gelisah tentang penampilan bukan orang lain tapi Anda sendiri. Ya toh, nanti lalui prosesnya ya. Super, kita berikan sekali. Oke. Kita break sejenak Pak, kami akan segera kembali selalu di Mario Teguh Super Show.